Ya, PT PAL Indonesia luncurkan dua kapal tempur karya anak bangsa di kawasan Makwar Matim, Surabaya. Satu kapal merupakan pesanan militer Filipina sekaligus kapal perang pertama buatan dalam negeri yang telah diekspor. Senin siang, PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang di kawasan Markas Komando Armada Timur, Surabaya, Jawa Timur. Satu kapal berjenis Strategic Sea Lift Vessel merupakan pesanan militer Filipina yang telah melaksanakan first steel cutting pada 15 Januari 2014 lalu. Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gasmin, Menteri Pertahanan RI Ria Mizar Triakudu, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menghadiri acara tersebut. PT PAL mampu menyelesaikan kapal pesanan ini lebih cepat dari jadwal dan akan diserahkan pada Mei 2016 mendatang. Kapal ini juga menjadi kapal perang pertama buatan anak bangsa yang diekspor. Ini pertama kalinya Indonesia ekspor kapal perang, apalagi yang canggih, ada guided missile-nya. Ini merupakan prestasi yang besar, dan kami yakin kualitas kita lumayan bagus. Kalau on time, akan banyak kesempatan di masa yang akan datang untuk ekspor ke negara lain. I would like to thank the government of Indonesia for the cooperation and the trust you have given to the Philippines and your keen interest in our modernization program of the armed forces of the Philippines. Kapal SSV merupakan pengembangan dari kapal pengangkut jenis landing platform dock yang didesain dengan panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter. Kecepatan jelajahnya mencapai 16 knot dan mampu berlayar hingga 30 hari. Selain itu, PT PAL juga meluncurkan kapal perusak kawal rudal yang masuk dalam kelas frigat pesanan Kementerian Pertahanan RI. Dalam proses produksi, PT PAL bekerja sama dengan galangan kapal Damen asal Belanda. Nantinya, kapal perusak ini akan diserah terimakan Januari tahun depan. Juli Susanto melaporkan untuk NET.